Kali ini kita panen madu bersama si Dion dan pemilik madu. Kita cek madunya ada atau tidak. Let's go. Ada ini dikit lumayan. Jangan banyak bergerak Dion. Rumah jadi jangan banyak bergerak. Ya. Woi. Minta tali rapi ya. Ditongo alungkeun atuh make batu ke mana? Madunya gini buat apa? Makan. Oh, ini madunya guys, ini sarangnya. Kita coba langsung dari penangkaran. Manis alami. Manisnya alami. Mantap. Asli, tanpa bahan pengawet. Yang mau order, komen-komen aja di bawah. Kenapa deh? Madu? Udah coba belum? Belum. Tanpa bahan pengawet.
proses masuk ke kandang lagi. Yang diambil hanya madunya. Ini dia, dia madu dia. Bagaimana? Mantap. Itu pindah ke sebelah madai. Nah, apakah ada ini? Kalau kosong nggak usah, jangan usah dipaksa. Banyak. Ini indukannya paling banyak ini. Baiknya. Tetap harus pakai safety ya, biar supaya aman. Pasti langsung penangkaran, langsung diambil. Sebenarnya ini belum musimnya madu, tapi karena permintaan ada, mau gak mau dipanen. Lebih sehat ya? Harus lebih sehat. Dan Cina sampai pengawet tangkap gula. Yang mau order boleh di komen di bawah. Kita jualnya per botol ya. Rekayasa. Kenapa ya? Seperti bintang-bintang.
ya bisa masih pen kayaknya masih tambul. Ini setengah kilo ini lebih ini. Ini yang itu enggak? Satu itu. Uang udah tua ini telurnya. Oh. Enggak disimpan lagi ke situ, dibuang. Ini dibuang. Buang, dia kan bikin sarang baru. Oh. Ini udah tua. Itu dibuang ya, dibuang, dibuang. Udah tua. Expired udah habis. Expired. Loba kanang apa? Besar-besar. Oh, Yon. Masuk selana, Yon. Itu kan duduk ini. Ya, nggak usah. Pak, ini mau yang mau kabur? Tuh. Saya otik dari inung lagi mecah. Yang... Oh, oh, tuh. Dekat angin. Ya, oh, oh. Mecah, ya, mah. Tik doi nung lagi. Ayak menjadi minum sedikit.
Sama handphone.